Hitam tak selamanya gelap, putih juga bukan berarti bersih. Tinggal bagaimana kita menafsir dua warna kehidupan itu. Seperti Imelda Francisca yang tak menjadikan hitam sebagai warna penuh sengsara. Begitulah fragmen kehidupan anak bungsu dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan pengusaha Au Bintoro dan Welih Tan, seorang wanita berdarah Bogor. Maka di kota hujan itulah Imelda menghabiskan masa kecilnya. Yang pasti nggak kayak sekarang, masih sering hujan. Terus yang saya ingat adalah saya sering beli bakso. Yang kalau dapat, misalnya saya beli 200 rupiah itu saya udah bisa beli bakso dengan bihun dan kuahnya gitu satu. Jadi zaman dulu ya gitu. Terus saya sering main ke rumah tetangga, main masak-masakan gitu. Terus saya sangat dekat sekali dengan nenek saya gitu. Jadi dulu nenek saya itu jualan es mambo, terus jualan apa kayak sayur asin gitu. Terus kakek saya juga dulu jualan daging, di mana saya sering ikut beliau ke pasar untuk nemenin mereka berjualan. Tiada pernah memahat kenakalan, namun justru kerap dijadikan objek kenakalan kedua kakaknya. Begitulah adanya kisah wanita cantik ini dikala menapaki usia yang belumlah genap sejumlah jemari tangan. Sebenarnya bukan saya yang nakal tuh kakak saya. Saya istilahnya objek dari kenakalan dia gitu. Dimana saya ingat kalau dulu tuh kakak saya suka kayak pintu, dia buka setengah gitu, dia taruh bukunya di atas, terus dia manggil-manggil saya gitu. Sini masuk ke kamar gitu. Terus saya masuk, saya buka pintu, bukunya jatuh ke kepala saya gitu. Terus kalau nggak saya lagi mandi, dia suka apa nyiram pakai air dingin banget dari kulkas gitu. Jadi saya teriak-teriak gitu, terus dia ketok tawa. Terus dari itu, kalau misalnya pagi itu saya dulu dikasih dot dulu, minum susu satu botol, saya baru bangun. Itu zaman saya TK deh kayaknya ya. Nah, kakak saya tuh iseng, dia tahu saya tiap kali masih merem dikasih dot langsung kenyot, dia kasih jempol kakinya gitu. Jadi dia tuh sering diisengin kakaknya tuh, dia sering nangis gitu. Tapi kalau dia balik iseng sih kayaknya enggak, cuman dia sering diisengin karena dia paling kecil gitu. Jadi satu hari yang saya inget tuh kakak saya sama kakak saya isengin dia, jadi dia lagi tidur. Biasanya dia suka ngedot, bukan dikasih dot empeng tapi dikasih jempol kaki kakak saya. Jadi dia ngedot jempol kaki kakak saya. Lingkungan anak-anak pada umumnya ya, saya suka main sepeda bareng tetangga gitu, terus nongkrong di warung, jajan gitu ya, apalagi ya, terus main masak-masakan gitu sama tetangga, terus jadi kayak daun-daun gitu dipotong-potong kayak gitu. Nggak seperti anak zaman sekarang sih, kayaknya lebih banyak kayaknya outdoor activities ya gitu. Terus kadang ikut ke kali, saya pernah ikut kampanye partai lah pokoknya. Karena ikut-ikutan teman, mereka punya mobil pamannya gitu, terus saya ikutan kampanye, ya kayak gitulah. Sang ayah yang penuh ambisi dan ibunda yang berhati tenang adalah perpaduan terindah dalam membentuk karakter si bungsu ini. Maka bertautlah segala beda itu menjadi pengayaan diri. Yang pasti karakter yang bertolak belakang, yang satu sangat ambisius, sangat berapi-api. Kalau yang satu kalem, nerimo gitu. Terus itu mama saya ya. Kalau papa saya orangnya sangat berapi-api, mengejar mimpi, mengejar target gitu. Jadi berbeda sekali. Dan saya sepertinya mendapatkan dua-duanya. Kalau sama orang tua saya cukup manja dengan ayah saya ya gitu. Karena dia sering kerja, jadi kayak kalau di rumah dia lebih cenderung memang lebih banyak maunya main sama anak-anak gitu. Kalau ibu saya walaupun dia ngantor sampai sore gitu, jadi dia masih sih gitu cek pekerjaan rumah saya. Terus kalau ada ulangan pasti biasa dia tanya jawab gitu. Jadi kalau mama pulang bawaannya saya agak-agak takut gitu, karena pasti dicek semuanya gitu. Tapi kalau sama papa kayaknya lebih apa ya, ya lebih main-main gitu loh. Tapi saya tahu kalau papa saya udah marah itu jauh lebih galak. Karena dulu juga tante sibuk ya, bantuin si om juga di pabrik ya, karena kita baru berkembang. Jadi ya cuman normal aja, jadi kalau pulang kerja paling kontrol sudah bikin PR belum atau itu. Jadi
disebut sampai sehari full kita perhatiin juga enggak. Cuman ya sebatas ini aja, pulang kerja paling telepon dari kantor gitu aja. Enggak terlalu sampai terus close banget gitu, enggak gitu. Biasa aja gitu, normal jadi. Kota Hujan Bogor ia tinggalkan di saat usia berjalan 8 tahun. Anak sekecil itu dengan penuh keberanian menuju negeri Singapura. Disinilah untuk kali pertama ambisi yang dialirkan sang ayah menyala dalam dirinya. Supaya bisa bahasa Mandarin. Karena saya waktu itu melihat kakak saya, sebenarnya saya yang mau ke sana. Jadi saya bilang saya mau sama kayak kakak saya, bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris pintar gitu. Jadi mungkin ada jealous juga kali ya, pengen ke sana juga gitu. Saya kirim dia ke Singapura untuk sekolah dengan tujuan supaya dia bisa berbahasa Mandarin. Seperti orang Cina pada umumnya, berdagang dan bisnis kali ya. Karena ya saya kan memang bisnis, jadi memang dari keluarga saya sudah cukup banyak ya berkecimpung, ya melihat papa saya di pabrik, ke kantor gitu. Jadi dunia seperti itu sangat sangat dekat sekali dengan saya. Bahkan waktu kecil saya pernah ditanya, sudah besar mau jadi apa, saya sudah bisa berpikir bahwa saya kayaknya mau buka pabrik pembalut wanita gitu. Karena dulu kan cuma ada satu merek ya waktu kecil ya, saya pikir kalau bikin merek lain kan lumayan gitu. Jadi udah ada pikiran seperti itu. Kayaknya memang sudah darah dan daging kali. Setamat SD di Singapura, Imelda kembali ke Indonesia dan meneruskan pendidikan SMP dan SMA di Bogor. Di saat itulah, ia menemukan kegamangan yang tiada habis dirasa. Rasanya dunia bagai kiamat saja, karena tubuh yang ia miliki menggelembung di belit obesitas. Waktu saya pulang dari Singapura, saya pulang ke Indonesia sih saya lega gitu karena ada orang tua. Tapi saya kan mengalami tantangan lagi gitu di SMP, SMA, saya sering jadi bahan cemoohan gitu. Karena kan waktu itu juga kalau waktu gemuk saya ikut ekstrakurikuler berenang, itu anak cowok-cowok tuh udah pada ngumpul gitu di samping kalau berenang. Awas tuh ntar airnya habis gitu, ada gajah bengkak lewat gitu, kayak gitu-gitu kan. Ya saya ketawa sih gitu, karena saya orangnya kan kalau di depan orang nggak kelihatan gitu ya. Padahal sebenarnya waktu saya pulang, ya saya cukup sedih juga sih gitu. Hikmahnya mungkin saya cuma melihat itu sebagai apa ya, saya menjadi orang yang lebih tough kali ya, nggak cengeng, dan tidak terlalu sensitif pada hal-hal yang menurut saya tidak perlu dipikirkan gitu. Dan setelah itu karena saya obesitas 12 tahun, kan saya 80 kilo, saya pulang ke Indonesia, saya jadi perempuan paling gemuk di sekolah gitu. Karena saya waktu itu kan masuk lagi sekolah di Indonesia dan saya sering dibully sama teman-teman saya gitu. Dan akhirnya saya pernah mengalami anoreksia juga memang waktu saya remaja, karena saya ingin menguruskan berat badan dan akhirnya turun 30 kilo tapi saya anoreksia gitu. Dan saya mengalami komplikasi kesehatan dan saya jadi anak yang sangat murung, tidak percaya diri di saat itu gitu. Menyukai matematika dan segala pelajaran berbau angka-angka, sejak itulah remaja berbobot ekstra tersebut terus mengalirkan impiannya mencari-cari asa yang tak semua orang bisa memahaminya. Saya kalau di sekolah mungkin biasa aja ya. Saya bukan yang terlalu mencolok pintar banget, tapi ya nggak sampai nggak naik juga sih gitu. Jadi saya okay. Terus sampai SMA pun saya masuk jurusan, ambil jurusan IPA gitu. Terus saya paling suka mungkin pelajaran bahasa Inggris kali ya, karena mungkin saya paling bisa menguasai gitu. Saya suka hitung-hitungan juga, saya lebih suka hitung-hitungan dibandingkan hafalan gitu. Mungkin mengarahkan kepada, kayak waktu itu saya mau ambil jurusan IPA, IPS, papa saya bilang harus ambil IPA, karena biar gimana pun, apapun yang kamu ambil nanti, biar logika kamu tuh jalan, lebih jalan. Maksudnya hitung-hitungan lebih jalan gitu. Terus, tapi setelah saya kuliah, dia memang memberikan kebebasan kepada saya, ya terserah mau ambil apa gitu. Bahkan waktu saya masa remaja sih, saya sempat tertarik mau masuk ke dunia modeling awalnya gitu. Karena saya pikir, ya it's fun gitu ya, kayaknya seru aja gitu, namanya perempuan lagi remaja gitu. Tapi nggak dikasih sama papa saya karena dia bilang pendidikan nomor satu, jadi dia saya harus beres kuliah, setelah itu terserah saya mau ngapain gitu. Lulus SMA, rasa gamang dan tidak percaya diri itu makin menjadi-jadi menggelayuti.
seakan tiada habis menyiksa dan terus mencari jawaban yang membuat bandul jiwa bergoyang. Di saat itulah, Amerika Serikat menjadi negeri impian untuk menuntaskan segala gamang di jiwa. Memilih Ohio University sebagai tempat menimba ilmu, di sanalah Imelda Francisca terdaftar sebagai mahasiswi jurusan psikologi. Ambil psikologi di Ohio State University. Saya 2,5 tahun. Lumayan ngebut karena saya di situ benar-benar fokus ya. Saya mungkin gitu ya orangnya, kalau mau sesuatu agak ekstrim gitu, mau kurus ekstrim. Waktu saya mau lulus kuliah nilai baik agak ekstrim, saya ngambil SKS-nya cukup banyak tiap semester dan saya kerja juga buat dosen. Dan akhirnya saya ya lulus, ya, biasanya 4 tahun, saya 2,5 tahun saya beres. Saya ingin diterima gitu loh, ingin diterima oleh teman-teman, ingin...